Laga kedua, Justin Hubner berhasil bawa Cerezo Osaka ke puncak klasemen J League One. Pemain berlabel timnas Indonesia yaitu Justin Hubner kembali dimainkan oleh pelatih kepala Cerezo Osaka di lanjutan Liga Jepang saat menghadapi tim raksasa Kawasaki Frontale. Ya, Justin Hubner yang dibawa dari bangku cadangan bermain kisaran 2 menit waktu normal. Namun, kalau disisakan waktunya, dirinya bermain 8 menit akibat ada tambahan waktu 6 menit. Cerezo Osaka sendiri berhasil meraih poin penuh saat menepi raksasa asal Jepang yaitu Kawasaki Frontale dengan skor 1-0. Bermain di hadapan pendukung tim mereka sendiri, Cerezo Osaka berhasil memetik poin penuh berkat gol kemenangan pada pertengahan babak kedua melalui striker mereka. Halo, selamat malam Sobat Liga Sport. Pada video kali ini, kita akan membahas soal Timnas Indonesia. Supaya teman-teman tidak akan ketinggalan berita-berita Timnas Indonesia terbaru dan terupdate, maka nonton berita ini sampai selesai. Supaya mengetahui berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia yang akan berpartisipasi di ajang Piala Asia U23 Qatar.